Masijajakan kang sukses meraih kegapun penuh atas bersama Lamongan dalam pertandingan tunggal pekan ke-26 Liga 1 2018 yang diadakan hari Selasa 20 November 2018. Menariknya, pada pertandingan tersebut, getir-getir gempa lokal terjadi dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Keberhasilan Persija Jakarta meraih 3 poin atas Persela menjadi semakin menarik. Alasannya, tidak hanya penting untuk menjaga asas juara, melainkan juga sebagai laga comeback mereka di GBK. Kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh puluhan ribu di Jackmania. Mereka langsung hampir memenuhi setiap jengkal tribun penonton di GBK. Mereka terus meneriakkan yel-yel penyemangat untuk Persija sampai-sampai ada kejadian unik ketika supporter secara serentak meloncat-loncat menyambut keunggulan Persija di laga kontra Persela. Kejadian itu terekam dalam beberapa video yang tersebar di media sosial. Bahkan kejadian tersebut sampai membuat kamera yang ada di tribun untuk menyiarkan pertandingan berguncang dan membuat penonton yang menyaksikan di layar kaca merasakan guncangannya.